Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita masak tulang salmon. Meskipun sebutannya tulang, tapi dagingnya lumayan tebal. Jadi tulang salmon ini akan kita masak dengan bumbu yang sangat sederhana. Baiklah, langsung saja. Jadi agar tidak amis, kita lumuri dengan perasan jeruk kunci. Setelah dilumuri jeruk, diamkan sebentar sambil siapkan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya cuci bersih dan siap kita masak. Panaskan secukupnya minyak. Tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Tumis 4 siung bawang putih yang sudah kita cincang. Jika bawang putih sudah lumayan garing dan harum, tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk. Masukkan daun bawang bagian batangnya. Selanjutnya masukkan tulang salmon. Tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa. Tambahkan juga 1/2 sendok teh garam halus. Jadi saat ini kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika masakan sudah agak kering, tambahkan secukupnya air. Ini opsional, tambahkan juga secukupnya cabai rawit. Tambahkan daun bawang lagi. Selanjutnya tomat. Aduk rata, masak sebentar sebatas daun bawang dan tomat layu. Setelah kita matikan kompor nanti, tambahkan juga secukupnya lada hitam yang sudah kita sangrai. Cukup dimasak sebentar, cek rasa, jika sudah pas matikan kompor. Demikianlah olahan tulang salmon ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya, yaitu sotong lada hitam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.